Permintaan dari orang-orang untuk mencocokkan. Kalau Mongko yang dan sanksi ini keahliannya yaitu bidang pengobatan sama pembasmi roh-roh jahat. Jadi orang kemasukan hitam, tenun, santet. Soal berdirinya konteng ini, kalau konteng yang selatan itu berdirinya sekitar tahun 1940-an. Kalau konteng ini berdirinya sekitar 1500-an. Terus yang bawa jiwa langit ke sini itu hati-hati bisa dilihat di referensi di internet ada secara lengkap. Jadi saya cuma ngambil dari besarnya. Terus mengenai konteng sini paling tua, itu yang paling tua itu jiwanya, bukan kontengnya, bukan bangunannya. Jiwanya Dian dan Santai di Indonesia paling tua. Kalau dewa di Indonesia yang paling tua itu Dian dan Santai di Wulan. Kalau dewa bumi, Pati Cincin di Cirebon. Kalau dewa Kwan Kong itu di Tuban. Kenteng Tuban di Kerjalan itu kalau ada di tempat Surabaya mesti tahu. Terus Semarang, Sambu Tenjin, Sambu Tua. Dewa-dewa yang terkenal di Indonesia yaitu Dian dan Santai di Wulan. Dewa bumi di Cirebon, Kwan Kong itu di Tuban, terus Sampo di Sampo Tenjin, terus Sampo Kong di Tumbatu Semana. Kita pernah satu ya. Berarti setiap konteng itu mempunyai dewa yang berdiri. Dewa sendiri-sendiri.